السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يمولي كان ينسى يهرماتي بأرويه تري مكاسيك حضرانيه ينسى يمولي كان ينسى يهرماتي لكي مسجد المتقين جماعة مسجد المتقين يندمولي كان الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والشكر لله سام بساتيني بانجان أمور الحمد لله ternyata itu sangat mahal. 2020, 2021 banyak yang meninggal dunia gara-gara COVID atau yang lain. Allah begitu selamatkan kita panjang umur, alhamdulillah. Alhamdulillah panjang umur, tapi sakit terus gimana mau? Berarti kalau sihat wal afiat alhamdulillah. Banyak kasihan masih rawat di rumah sakit. Di Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita, kuatkan kita, sembuhkan kita. Alhamdulillah sihat afiat itu sangat mahal. Sangat mahal. Kalau sakit habis tenaga kita, habis harta kita mencari obatnya. Jadi begitu Allah berikan kemuliaan sihat wal afiat, alhamdulillah. Bagi orang mukmin, panjang umur tidak, sehat tidak, yang penting taatnya kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang mukmin sihat dia taat, sakit tetap taat, miskin taat, kaya tetap taat, kosong waktunya taat, sibuk tetap taat. Itu orang mukmin. Orang mukmin yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala urusan orang mukmin baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat kebaikan, kalau dia enak, sihat, hartanya ada, kaya, semuanya alhamdulillah nikmat, dia fokus syukuri nikmat Allah. Dan itu baik baginya kata Rasulullah SAW. Yang syukuri nikmat Allah, Allah cintai orang yang bersyukur. Yang syukuri nikmat Allah, menjamin nikmat Allah akan terus menerus sampai hari kiamat. Yang syukuri nikmat Allah akan dapat janji Allah la in syakartum la azidannakum, akan Allah nambah lagi nikmatnya. Wa in asabathu darra'u sabar fa kana khairan lah. Begitu dia lagi susah, sakit, ada masalah, dia sabar, tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia sabar, Allah Subhanahu wa taala cintai orang yang sabar. والله يحب الصابرين. Orang yang sabar Allah selalu bersamanya. Inna Allah ma'as sabirin. Orang yang sabar dapatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Berkah kesabaran mereka dapat surga Allah Subhanahu. Dan kata Rasulullah itu baik baginya. Dia sabar, semuanya dari Allah, terima, Allah berikan yang terbaik dunia dan akhirat. Karena itu orang mukmin selalu antara dua hal ini, syukur dan sabar. Syukur sabar bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Izin saya berdiri ya. Gak enak kalau duduk, gak enak. Tapi jangan sampai bawa pulang ya.
الحمد لله خبر جنبيرا الحمد لله مكة مدينة سودابوكا سلاح كان يما عمره yang kemarin tidak boleh sama sekali dari Indonesia, yang negara-negara yang lain boleh tapi 14 hari karantina, akhirnya turun menjadi 7 hari karantina. Sekarang alhamdulillah sudah buka untuk jemaah Indonesia dan syaratnya cuma 4 hari karantina. 4 hari karantina di tes PCR di sana dan silakan umrah ziarah ke Madinah dan Makkah. Siapa yang mau umrah? Angkat tangan ya. Coba lihat. Yang mau ke sana? Amin. InsyaAllah. Sihat zahir batin. Kuat zahir batin. Rizkinya lancar. Allah mudahkan panggil di sana. Untuk menuju ke sana ada dua jalur. Ada satu nikmat banget. Nikmat banget. Arti nikmat banget. Jadi ada yang datang jemput dari rumah. Ada yang datang jemput dari rumah. Ibu bapa jangan banyak fikiran. Kita urus semuanya. Semuanya. Jemput dari rumah bagi mobil yang mewah Alphard. Mobil yang mewah yang baru. Ibu jangan sibuk bawa bajunya, jangan sibuk. Semuanya sudah disiapkan. Yang ringan aja, pakaiannya aja bismillah. Masalah tiketnya, masalah visanya, masalah hotel di sana, yang paling dekat di sana. Jadi turun langsung Kaabah depannya. Semua yang ibu mau, semua yang ibu ingin akan disiapkan dengan sempurna. Dalam perjalanan sambil bandara dengan nikmat. Begitu masuk mobil Alphardnya sudah disiapkan minumannya, makanan ringannya, kuehnya seperti ini. Disiapkan semuanya. Sambil bandara tidak boleh antri, tidak boleh. Tidak boleh antri. VIP. Dikasih karpet merah. Silakan. Istri raja ini, silakan. Langsung ada ruangan khusus VIP, silakan. Ibu datang di sana duduk santai nikmat. Ada orang di sana banyak yang bantu ibu. Tinggal duduk aja. Makanan minuman sudah siap diantarin sampai mejanya. Tidak usah capek-capek. Tidak usah diantarin. Ibu tenang saja, bapa tenang saja di tempatnya. Kursinya bagus, mewah, luas. Begitu mereka ayo boarding, tetap kita tidak bergerak. Tenang, nikmat istirahat. Sambil mereka yang lain masuk dulu. Masuk dulu. Sudah selesai semuanya. Tinggal kita datang, ayo pak, bu, silakan pesawat tunggu. Tak mungkin pesawat ini terbang kecuali kita sudah ada. Beda dengan yang lain, kan? Kalau dia telat sedikit, pesawatnya jalan. Pesawatnya jalan. Sambil kita masuk, begitu kita masuk pesawatnya, langsung tutup pintunya, terbang. Tidak nunggu lama. Dan begitu kita masuk pesawat, ternyata kursinya bagus, luas, mewah, business class. Duduk, datang langsung. Ah bu, minum apa? Makan apa? Kita sudah siapkan ini, 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 ini. Mau apa silakan.
Setiap 5 menit datang lagi. Ada yang saya bisa bantu? Mau ini, mau itu, siap. Sampai turun di sana Makkah Madinah, ternyata siapkan mobil yang mewah juga, tapi bukan Alphard, di sana GMC. Di sana orang berjabat, orang berjabat, orang GMC. Mewah, bagus, besar. Disiapkan. Jangan terlalu fikir semua jalurnya khusus, enggak ada antrinya sama sekali. Kan yang sudah umrah tahu antrinya imigrasi di sana sampai kapan itu. Kan antrinya panjang sekali itu imigrasi di sana. Ibu tidak boleh langsung masuk, cet masuk. Sambil hotel, ternyata hotel yang bintang 5 yang sudah mewah dan dekat sekali dari Masjidul Haram, jadi tinggal turun langsung masuk Masjidul Haram. Dan selalu ada yang siapkan semuanya. Ibu sakit, enggak bisa jalan, ada rodanya. Makan minum sudah siapkan sesuai harapan. Sambil bulan lagi ke Indonesia dengan nikmat dan tenang. Dan ada jalur yang kedua. Jalur yang kedua, mau ke sana boleh. Oh, belum punya uang. Udah, kumpulin uang dulu. Kumpulin uang dulu. Menuju ke bandara, gak bisa naik mobil yang mewah, naik angkot. Sampai bandara, antrinya lama, panjang sekali. Urus sendiri. Begitu setelah antri lama, sampai selesai masalah tiket dan kopernya, udah di dalam tunggu di mana aja, gak ada yang berjudi. Nanti datang waktunya, gak datang, kita terbang, tinggalkanmu. Sambil masuk pesawat, kursinya kecil. Sebelahnya kanan ada, sebelah kiri ada. Coba kita minta air aja. Kita minta air aja? Ya. Nanti datang. Kan? Kalau ekonomi kelas itu, 400 orang, yang layani 400 orang cuma 4 orang. Berarti setiap 100 orang baru 1 orang. Tidak ada pilihan makanan minumannya. Itu yang aja. Mau silahkan. Tidak mau, sudah terserah. Sampai di sana, antri imigrasi lama. Bisnia lama. Ternyata hotelnya jauh. Apalagi musim panas di sana. Dan sampai balik lagi dalam keadaan itu sulit, susah, capek, capek. Jadi bapak ibu di sini milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang nikmat atau yang susah? Dua-duanya akan sampai tujuan. Dua-duanya akan sampai tujuan. Dua-duanya laksanakan umrah. Tapi caranya yang beda. Prosesnya yang beda. Jadi mau yang nikmat atau yang susah? Yang senang atau yang capek? Bayar dulu. Betul? Kalau ekonomi kelas itu, misal bayarannya 30 juta, kalau mau bintang 5, mau dekat, mau bisnis kelas, mau ini, menjadi 50, 60 juta sampai 100 juta. Sesuai yang anda mau. Mau nikmat sampai mana? Bayar dulu. Bayar dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di dunia. Mau nikmat? Boleh. Mau senang? Boleh. Mau bahagia? Boleh.
Mau lancar? Boleh. Bayar dulu. Bayar dulu, sama. Sama. Semuanya, semuanya akan masuk surga. Semuanya. La ilaha illallah, masuk surga. Itu janji Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ucapkan La ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Itu sudah yakin. Tapi yang kita mau bahas apa? Prosesnya. Ada orang, Allah cerita dalam Al-Quran, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, akan kami berikan hidupan yang enak, yang nikmat. Bagi siapa? Orang yang iman dan amal salih. Dapat hidupan yang nikmat, kata Allah. Nikmat berarti nikmat 100%. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عمل صالح إيمان أكن الله جن جبريكا هدوبا ين إينك ين نئمان. Datang satu saat kita semua ingin husnul khatimah. Husnul khatimah, meninggal dunia dengan senyum, keadaan senyum. Kenapa orang yang senyum? Itu lagi meninggal. Sakratul maut kita tahu bagaimana. Tapi kok senyum? Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah janji bagi orang mukmin ada khabar gembira pas sakratul maut. Apa? Allah tunjukkan nafas terakhir itu, datang malaikat maut cabut ruhnya, detik terakhir Allah tunjukkan rumahnya di dalam surga, tempatnya di dalam surga. Begitu dia lihat, indah sekali, senyum, cabut rohnya. Ini mahal. Bayar dulu. Mahal. Husnul khatimah, khatimah yang baik, sebelumnya ada amal yang baik dulu. Amal yang baik dapat khatimah yang baik. Tapi amal yang buruk dapat khatimah yang buruk. Begitu besok kita dalam kubur kita, tempat yang sempit yang gelap. Tempat yang sempit yang gelap bisa jadi taman dari taman surga, rawdatun min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Mahal, bayar dulu. Apa bayarannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin nikmat di dalam kuburnya, yang mau aman dan nyaman di dalam kuburnya, sebelum tidur baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apakah kita baca atau malas-malas baca? Apalagi yang tidak hafal, berarti harus ambil wudu dulu, ambil Quran dulu, harus fokus lihat hurufnya, belum jelas hurufnya, matanya sakit. Tapi ada orang mukmin, dia terasa bagaimana saya senang dan nikmat kasur ini, ketiduran di sini, tidur saya di sini, saya ingin di sana juga nikmat, di sana juga nikmat tidurnya. Dia langsung bergerak, ambil wudu dan ambil Quran, baca surah Tabarakalladzi biyadihil. Mau nikmat dalam kubur? Boleh, tapi bayar dulu. Setelah itu datang hari mahsyar. Hari mahsyar
kumpulan seluruh makhluk Allah. Satu tempat mataharinya dekat. Dalam riwayat ada dua riwayat. 2 meter atas kepala kita matahari. Cuba sekarang jauhnya berapa berapa kilo itu jauhnya. Tapi terasa panasnya. Dalam riwayat hari mahsyar, matahari atas kepala kita 2 meter. Satu riwayat 2 mil. 2 mil sekitar 1 kilo 800 meter. Tetap panas. Tetap panas. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak gulungan nanti di hari itu yang sangat dahsyat, kumpulan. Cuba kalau tempat ini ada 1 juta orang di sini, gimana ya? Gak bisa nafas. Di sana seperti itu, miliaran manusia dari Adam alaihi salam sampai hari, semuanya kumpul dalam satu tempat. Sampai kata Rasulullah SAW, saking panasnya, ramenya, kita keringat, sampai ada orang yang tidak punya iman, yang tidak punya amal salih, kata Rasulullah SAW, tenggelam dalam keringatannya sendiri. Ya Allah, saking keringatnya. Kalau kata Rasulullah SAW, ada yang keringat tapi sampai kakinya, ada yang keringat sampai lututnya, ada yang keringat sampai perutnya, tapi karena banyak salahnya, banyak dosanya, tidak iman, tidak amal salih, sampai tenggelam di dalam keringatannya sendiri. Di sini kata Rasulullah SAW, ada orang tempatnya VIP, business class, jalurnya khusus, tempatnya khusus, sejuk, nikmat, semuanya ada, semuanya sudah siapkan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 gulungan dapat naungan hari kiamat. Salah satunya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Cintai masjid, selalu ada di dalam masjid, suka masjid. Bukan nunggu azan baru datang, tidak. Tapi selalu dia milih rumah Allah lebih enak baginya. Rumah Allah lebih nikmat daripada rumah dia sendiri. Selalu ada di dalam masjid. Paling awal masuk, paling akhir keluar. Dia suka di sini. Orang yang sedekahnya luar biasa. وَالْمُؤْمِنُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang mu'min di dalam naungan sedekah ni hari kiamat. Nikmat semuanya ada. Yuhsyaruna ala manabir min nur. Hari mahsyar mereka atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tempatnya khusus VIP. Nikmat di sana. Tak capek. Tak panas. Kalau mau bayar dulu. Bayar dulu. Setelah itu datang hari hisab. Hari hisab luar biasa. Tahu dihisabi oleh Allah semuanya. Semuanya. Umur, harta, waktu, semua yang kita lakukan, yang kita bicarakan, yang kita lihat, yang kita bergerak, semuanya dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ada berapa gulungan? Bagaimana hisabnya? فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Hisabnya mudah, enak. Masuk, lulus, keluar, sudah selesai. Dan dia kembali dengan bahagia, senang, sudah lulus, aman dan nyaman. Tapi ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hisabnya 500 tahun hisabnya. Hisabnya 500 tahun, satu hari di sana seperti 1000 tahun dunia. Coba 500 tahun kali 1000 sudah berapa? Itu tunggu proses hisabnya. Proses hisabnya aja.
Kita belum bahas apakah hisab niat itu lulus atau tidak. Itu beda lagi. Kalau yang kita lakukan halal, baik, dihisab. Tapi kalau kita yang lakukan haram, diazabi oleh Allah. Tapi ada golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak hisabi. Ada orang Allah tidak menghisabkan mereka. Saking imannya luar biasa, yakinannya mantap, amal salihnya banyak, Allah langsung maafkan. Kalau ada salah aku maafkan semuanya, silahkan, silahkan masuk surga. Siapa? Siapa itu? Yang selalu maafkan yang lain. Yang selalu maafkan yang lain. Ya, mereka zalimi saya, ya. Mereka ambil harta saya, ya. Mereka jahat kepada saya, ya. Saya bisa balas tapi tidak mau balas. Minjam uang tidak bisa balikin, saya maafkan. Kata Allah, kita lebih hak maafkan kamu ini. Silakan, silakan. Kamu kebiasaanmu maafkan yang lain, kita maafkan kamu. Ya, silakan masuk. Enak? Bayar dulu. Karena berat. Jujur, berat sekali. Kalau ada yang zalimi kita, kita tidak balas, berat. Padahal kita bisa, mampu kita balas. Tapi kita sabar. Milih apa? Aku, antum salah, gak apa-apa. Aku maafkan. Ambil harta saya, bisa lapor ke polisi, tapi aku maafkan. Harapan kita apa? Untuk Allah maafkan kita. Orang mukmin, pintar dia, pintar. Pintar dan cerdas. Tahu harga di sana sampai mana. Setelah itu datang hari yang sangat dahsyat. Mau masuk surga silahkan, tapi tidak ada selain satu jalur aja. Ini jalur surga, silahkan ke surga Allah. Tapi ada sebuah jembatan menuju ke surga, ada sebuah jembatan. Mau ke surga silahkan naik jembatan itu. Jembatan itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Panjang sekali. Gelap sekali. Tipis sekali. Tajam sekali. Licin sekali. Panas sekali. Di bawahnya ada api neraka jahannam. Kira-kira bisa lewat? Kira-kira bisa lewat seperti itu? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang bisa melewati sirat itu secepat kilat. Cik, udah sampai. Udah sampai. Sebentar, belum satu detik, udah sampai. Saking imannya mantap, amal salihnya banyak, bunia jahaya yang sempurna, sudah sampai. Dan ada kata Rasulullah SAW, ada yang lewati sirat itu seperti kuda yang lagi lari. Tapi yang terakhir kata Rasulullah, ada yang berangkat seperti anak bayi, tidak tahan, jatuh di dalam api neraka jahanam. Itu Muslim, Muslim. Tapi ada dosanya, ada maksiatnya, kurang taat, tidak kuat iman, jatuh di dalam api neraka jahannam. Surga, ya akan masuk surga. La ilaha illallah, akan masuk surga. Tapi surga itu tempat yang suci. Tidak boleh selain orang yang suci masuk. Ini kasihan sebelum meninggal dunia tidak berduli. Jiwanya masih kotor, hatinya masih kotor, tidak berduli dia. Sampai meninggal bawa banyak kotorannya. Mau masuk surga silahkan, tapi dicuci dulu. Mau dicuci dulu ya? Dicuci dulu. Karena la ilaha illallah itu seperti emas.
Seperti mas la ilaha illallah itu. Sekarang kalau kita keluarkan mas dari gunung, kan ada campuran kan? Bagaimana kita bisa menghasilkan mas yang murni? Gimana caranya? Dibakarkan. Wala sambil berapa darajat? Sambil bisa pisah mas yang murni sendiri yang kotoran yang warbuan. Seperti itu orang yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, dicuci dulu sampai keluarkan kotorannya itu habus, sudah murni la ilaha illallah mas, baru silakan masuk surga. Kalau kita dapat hukuman satu hari, gimana nanti? Kalau cuma kita dapat hukuman satu hari, berarti 1000 tahun. 1000 tahun dalam api neraka jahannam bisa tahan. Ini dunia, api neraka dunia sedikit ambil korek cet. Bisa dekat ya? Bisa. Ini baru api neraka jahannam 70,000 kali lipat panasnya dari api dunia. Mau selamat atas sirat itu, mau sambil surga dengan selamat, dengan nikmat, boleh bayar dulu. Bayar dulu. Kita bahas cara bayarannya seperti apa. Tolong buka hatinya. Bayarannya bukan cuma salat, bukan. Tolong fokus. Bukan cuma salat bayarannya. Kalau muslim salat 5 waktu tepat waktunya, belum tentu selamat. Jadi fikiran kita bukan saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Tak boleh. Yang selamat 100%, yang bisa khusyuk di dalam salat, bukan yang cuma salat. Jelas? Yang bisa mahal itu. Jujur, sudah berapa lama kita salat? Puluhan tahun. Sejak kita kecil sudah salat. Bisa khusyuk di dalam salat atau belum? Itu bayarannya. Khusyuk di dalam salat itu bayarannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah lebih besar dari segala-galanya. Kunci saya di mana? HP saya ketinggalan. Semuanya datang. Semuanya datang. Karena itu mahal bayarannya. Mau selamat nikmat di sana? Ini bayarannya khusyuk di dalam salat, bukan salat. Bukan salat. Bayarannya khusyuk di dalam salat. Kenapa khusyuk di dalam salat? Karena ternyata masih banyak yang salah faham terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia semuanya hafal, tapi salah faham. Apa? Yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala pertama hari kiamat apa? Salat. Pertanyaannya seperti apa? Siapa yang tahu? Pertanyaannya seperti apa? Kita faham yang dihisabi oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Pertama kali salat dulu. Tapi pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya bukan sesuai pemahaman kita, bukan salat atau tidak salat. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena itu jangan bangga kalau anda salat, jangan bangga. Bukan pertanyaannya apakah si fulan salat atau tidak salat, bukan. Pertanyaannya apakah salat yang kamu laksanakan sudah salat baik, sempurna, khusyuk atau belum? Itu pertanyaannya. Kita mau jawab apa? Kita jawab apa nanti? Kalau ditanya oleh Allah, salatnya sudah sempurna, kita jawab apa? Salatnya sudah khusyuk, kita jawab apa? Kenapa? Karena pertanyaannya, kalau salatnya baik, sempurna, semuanya ikut baik. Kalau salatnya buruk, semuanya ikut. Itu yang perlu kita fikirkan. Apakah salat saya baik atau belum? Kalau sudah baik, jadi lebih baik lagi. Kalau belum, berubah. Usahakan anda punya salat yang baik. Bayarannya bukan amal salih. Bukan cuma amal salih.
amal salih itu baik. Tapi inti dari amal salih, ikhlas di dalam amal salihnya. Ikhlas di amal salihnya itu bayarannya. Karena innamal a'malu niat. Jadi di sini bukan lihat amalannya baik atau tidak. Niatnya apa? Ikhlas atau tidak ikhlas, itu bayarannya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, zikir yang mana? Zikir yang seperti apa? Coba baca Quran. Baca Quran. Allah selalu berfirman dalam Al-Quran tentang zikirnya. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya setiap waktu, setiap saat. واذكر ربك كثيرا والذاكرين الله كثيرا. Selalu masalah zikir, sebut sifat banyak, 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 banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Selalu lidahmu basah dengan zikirnya kepada Allah. Zikir kita sedikit atau banyak, masing-masing punya jawabannya. Kalau sedikit, hati-hati. Kenapa? Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang punya zikir tapi sifat zikirnya sedikit, itu sifat orang munafik. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Orang munafik tetap zikir kepada Allah, tapi sifat zikir mereka cuma sedikit. Salah satu rahmat Allah, berintahnya ini. Salah satu rahmat Allah, berintah kepada hambanya banyak zikir. Kenapa? Kalau orang yang banyak zikirnya kepada Allah, akan selalu berada dalam lindungan Allah, selalu temani oleh malaikat. Orang yang zikirnya banyak, sifat munafik diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau zikir banyak, selamat dari sifat munafik. Zikirnya banyak, selamat dari api neraka jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak umatku yang masuk api neraka jahannam gara-gara lidahnya. Gara-gara lidahnya masuk api neraka jahanam. Berarti lidah ini kalau sibuk zikir terus, berarti tidak ada sembatan untuk dosa dan maksiat. Khususan ibu-ibu ya, hati-hati. Saya tahu ibu-ibu yang di sini, lihat wajah-wajahnya ibu yang salihah. Tapi masalahnya temannya, nah tahu, saya tahu. Kan? Sifatnya apa? Ibu lagi duduk ini, ibu lagi duduk zikir. Ini yang salihah duduk zikir. Datang tetangganya, datang temannya, cerita dong, cerita. Dia tidak mau. Dia tidak pernah gibah namimah sendiri, tidak pernah gibah namimah. Sibuk zikir, mau selamatkan dirinya. Tapi begitu ada yang ajak, oh ya ya ya. Nah, itu masalah, bahaya. Bahaya. Karena apa? Orang yang gibah namimah, yang bicara dan yang dengar, dosanya sama. Berarti ibu-ibu, kalau lihat orang seperti lari, itu mau bawa kamu ke neraka. Lari darinya. Tolong, gak ada kenalan lagi. Orang yang bawakan ke saya ke neraka, mana saya mau kenal? Udah jauh dari sana. Ini hati-hati ini. Ibu kasihan, qiyamul lail, tahajud, Quran, zikir untuk selamatkan diri, untuk mau masuk surga, malah datang ini ajak ke neraka. Mau seperti itu? Udah, lari dari orang itu. Tolong, kalau datang ada kata yang baik atau diam, jangan ke sini. Ini tempat ahli surga, ahli neraka gak mau. Sana, seperti itu. Biar kita tetap istiqamah dan dia mudah-mudahan dapat hidayah.
Seperti itu. Yang terakhir, masalah sedekah kita. Sedekah kita bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang lancarkan rezeki kita, yang sembuhkan penyakit kita, yang berkahi kehidupan kita, yang dapat balasan Allah lipat-lipat ganda oleh Allah rezeki kita, yang di akhirat dapat naungan hari kiamat, sedekah kita. Tapi sedekah yang seperti apa? Nah, itu yang kita bahas. Orang masuk mall belanja banyak, jutaan rupiah untuk diri, untuk keluarga, senang, nikmat. Keluar dari mall, ketemu orang miskin, 5,000. 5,000. Kalau untuk senang dunia kita, nikmat dunia kita jutaan. Tapi untuk selamatkan akhirat kita, selamatkan surga kita, selamatkan hidupan kita, biar Allah berkahi rezeki kita, 5,000. Banyak mohon maaf, sedekah setiap hari, tapi seperti apa? Sisa uangnya. Jadi begitu keluar, mau sedekah. Aduh, kaget. Mohon maaf, salah alamat. Coba caranya di Indonesia seperti ini. Caranya di Indonesia. Lipat. Lillahi ta'ala. Ini lillahi ta'ala. Ini untuk Allah. Ini untuk selamat dunia kita ini. Ini untuk anak kita jadi salih-saliha. Ini rumah tangga kita berkah. Ini untuk selamat dalam kuburnya. Ini untuk surga Allah. Ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Tidak akan dapat surga sampai kalian infak dari harta yang kalian cintai. Kalau kita keluarkan yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah cintai, Allah berikan balasan yang kita suka, yang kita mau, yang kita cintai. Tapi masalahnya karena selama ini kita salat yang tidak ada khusyuk, Allah tidak suka. Kita amal salih yang tidak ada ikhlas, Allah tidak suka. Kita sedekah dari sisa uang, Allah yang tidak suka. Allah berikan balasan yang kita tidak suka, yang kita tidak mau. Kecil. Kita lillahi ta'ala kecil. Untuk kita dari Allah kecil. Pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Yakin ini bukan untuk orang miskin. Bukan. Bukan untuk pesantren, bukan. Ini kita simpan di bank akhirat kita. Besok kalau ada bayaran nanti besok, saldo kita sudah banyak, bisa lulus. Mohon maaf, di Rio di sini tidak ada jalan tol kan? Ada jalan tol? Ada. Kita di Jakarta pusing banyak jalan tolnya. Ada tulisan besar gitu. Apa? Pastikan sel dunia cukup. Betul? Kalau kartunya itu gak cukup, gimana caranya? Gak ada yang bisa tolong di sana. Sekarang gak ada tunai lagi. Dulu bisa isi di situ, sekarang gak ada lagi. Pusing. Nah, Jangan nanti harap husnul khatimah, cip sel dunia tidak cukup. Kuburnya mau luas, mau lembu, mau AC, cit, sel dunia tidak cukup. Kalau cuma di dunia kita masuk mall, bawa ATM, mau bayar dengan ATM-nya, kalau cit, oh buka ini gak ada sel dunia, kita malu kita. Oh ya Allah, kok gak ada sel dunia? Oh. Ini baru di dunia, gimana kalau di akhirat? Itu masalahnya serius, bukan main-main. Masalahnya serius, bukan main-main. Jadi kalau anda ingin dapat yang anda suka, yang anda mau, yang anda cintai dunia akhirat, harus kita duluan lakukan yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah cintai.
akan Allah berikan balasan yang kalau kita lakukan yang terbaik, Allah berikan balasan yang terbaik. Kalau kita milih yang sedikit, akan Allah kasih yang sedikit. Kalau kita milih yang tidak enak, Allah berikan yang tidak enak. Sama. Jelas. Sambil kalian infak dari harta yang kalian cintai. Suka yang baru atau yang lama bajunya? Udah yang baru pakai, yang lama sudah lama sobek jelek, udah lillahi ta'ala. Seperti itu kita sama Allah. Akhirnya minta dunia lancar, minta ini, minta semuanya, minta surga, minta dunia baik, minta akhirat baik, minta ini, mana bisa dapat? Mana bisa dapat? Seperti orang masuk mall belanja banyak sambil kasirnya bawa 10 ribu, bisa? Ah, bisa. Tu mohon maaf kita. Tidak punya amal saleh, tidak punya ikhlas, tidak punya khusyuk, tidak punya zikir, akhirnya minta lulus hari kiamat, lulus hari hisab, lulus hari mahsyar, dan masuk surga dengan selamat. Mana bisa dapat? Karena itu bapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama. Yang lalu sudah lalu, tidak usah bahas. Yang lalu tidak usah dibahas. Buka halaman baru sama Allah. Kalau sudah isi yang baik, jadi lebih baik lagi. Lanjut. Tapi kalau sudah tahu diri banyak kekurangan, alhamdulillah ada solusinya. Ada solusinya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Dapat dua hal langsung. Yang pertama, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Segala dosa-dosanya. Apapun besar dosanya, apapun banyaknya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, Allah janji akan bantu masa depannya dalam taatnya. Bisa kuat iman, bisa istiqamah atas taatnya kepada Allah. Barakah, istighfar dan taubat, kembali lagi kepada Allah, buka halaman baru sama Allah. Tapi cuma satu syaratnya. Syaratnya cuma satu. Apa? Jujur dalam niatnya. Jujur. Ya Allah, saya mau khusyuk di dalam salat, belum bisa. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, saya selalu mau taat. Saya, ya Allah, masih lemah. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, selalu saya kalah sama godaan syaitan, godaan hawa nafsu. Ya Allah, kuatkan iman saya, kuatkan yakinan saya, biar bisa istiqamah taat. Begitu sama Allah, Allah melihat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selalu lihat hati kalian. Allah lihat hati. Isinya apa? Apakah betul ini mau taat? Apakah betul ini mau surga? Apakah betul ini orang mau selamat dari neraka? Allah kasih semuanya. Itu yang minta Allah cuma satu, jujur. Begitu lihat hati, oh hamba ini jujur. Udah beres. Yang lain urusan Allah. Karena itu hadis yang paling utama, innamal a'malu binniyat. Allah minta niat baik aja. Tidak minta banyak amalan. Allah minta niat baik. Nanti Allah janji akan berikan kemudahan dalam amalan yang baik. Cuma itu. Siapkan niat yang baik. Akan saya taat, akan saya salat, akan saya tahajud, akan saya infak, akan saya selalu siapkan niat. Besok niat Allah berikan kemudahan, bisa laksanakan niat itu sambil bisa beramal salih, amal yang baik. Cuba. Apa yang kita dapat kalau kita selalu siapkan niat yang baik? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allah malan wa ilma fa huwa yunfiquhu fi sabilillah. Allah berikan salah satu anugerah kepada hamba-Nya, ilmu dan harta. Ilmu dan harta dia habiskan di jalan Allah. Ada orang tidak punya ilmu, tidak punya harta, melihat orang itu suka amalannya, senang amalannya, dia ucapkan, ya Allah, kalau engkau berikan ilmu dan harta seperti si fulan ini, akan saya habiskan ilmu dan harta saya di jalanmu ya Allah seperti ini.
Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Pahalanya sama-sama. Sama-sama masih miskin, belum dapat apa-apa, belum punya apa-apa, belum laksanakan. Tapi berkah apa? Niat yang baik. Alhamdulillah niat yang baik gratis. Gratis. Siapkan niat yang baik itu gratis. Akan saya jadi jujur amanah, akan saya jadi orang akhlaknya mulia, akan ya. Kalau yang kita niatkan itu insyaallah yang kita bisa besok laksanakan. Siap masuk surga? Siap masuk surga? Kok malu jawab? Siap masuk surga? Mati dulu. Harus mati saja, harus mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufiknya kepada kami semua, kuat zahir batin, kuat Islam iman, biar kita selalu bisa taat dan bisa istiqamah atas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagaimana kebiasaan almarhum yang kita lagi usahakan? Kita lagi usahakan menjadi almarhum contoh baik saya. Ternyata susah dan sulit. Ternyata belum 1% seperti almarhum. Almarhum berjuangannya untuk agama Allah luar biasa. Almarhum kemarin miliaran dia bawa dari orang-orang kaya dari Arab ke sini. Almarhum bawa Imam Masjidul Haram ke sini. Bawa Imam Masjid Nabawi ke sini. Bawa orang qari internasional ke sini. Banyak program. Ini Al-Quran cuma program paling terkenal almarhum. Tapi cuba kalau buka YouTube ni, buka yayasan Syekh Ali Jaber, banyak masjid yang dia bangun, banyak sumur air, banyak masalah apa? Sambil dia masuk dalam kampung yang tidak ada listrik ni, bawa lampu-lampu yang hemat apa gitu, matahari, dia terangkan semuanya. Kita belum 1% dari ini. Karena itu mohon maaf kalau kita sendiri gak bisa jalan. Karena itu tolong bantuannya, kerjasama, biar sama-sama kita selamat dunia akhirat dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kebiasaan almarhum selalu bagi hadiah setelah acaranya, bagi-bagi hadiah, kadang-kadang buku, kadang-kadang mudnabawi. Tapi kali ini yang cuma ada mudnabawi. Biasanya ada sejadah dari Masjidul Haram. Sejadah yang apa? Bekas Masjidul Haram yang hijau itu yang 4 meter. Biasanya ada banyak. Tapi kali ini sudah habis. Buku-buku almarhum belum dicatat lagi. Jadi yang terakhir stoknya habis. Yang sisanya cuma mudnabawi uswati. Mudnabawi uswati. Ini namanya mudnabawi. Mudnabawi artinya alat takaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu di Madinah ini persis ukuran ini, persis seperti ini. Itu pakai untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau wudu satu ini. Berapa? Itu yang kita khawatirkan di Indonesia, jangan besok Indonesia yang hijau ini menjadi kering gara-gara mubazir airnya. Mohon maaf. Kita lihat ada orang wudu buka airnya seperti air terjun. Akhirnya dia wudu. Habis satu tangki, bukan satu liter. Ini Rasulullah cuma ini. Dan kalau buka YouTube, Syekh Ali Jaber pernah cara wudhu pakai ini. Ternyata lebih dari cukup ini. Ini mungkin 1 liter mungkin kurang. Lebih dari cukup. Ada Syekh Muhammad Jaber juga. Dia praktik biar mereka tahu dan yakin ini bisa. Habib Ahmad Habsyi, Ustaz Abdul Samad, sudah semuanya laksanakan itu. Semuanya ada sama ikut wudhu Nabawi uswati. Kita usahakan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini untuk zakat fitrah. Di sini
4 kali ini sudah 1 orang, 4 kali ini sudah 1 orang. Ini untuk di rumah. Bake misal mau ambil beras bake ini. Bake kenapa? Ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersertifikat ini. Ada ijazah ni, ada sertifikat ni sampai Rasulullah sallam ini. Di sini kata Rasulullah sallam, Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah berkahi mud kami ini. Mud. Jadi di sini nanti tolong yang ambil ini jangan cuma jadi hiasan di rumah. Tak boleh. Bake. Bake. Minimal-minimal untuk wudu. Minimal untuk wudu. Coba satu kali ya pertama mungkin sudah habis 5 kali belum selesai wudunya. Tak apa-apa. Yang penting besoknya lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi. Kenapa? Kata cuba. Dosa itu bahaya. Dosa mubazir itu. Bahaya. Sambil apa kata? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu saudara syaitan. Ya Allah. A'udzubillah min zalik. Dan kata Rasulullah, kalau anda depan rumah, depan pintu rumah, ada sungai melalir itu. Sungai jangan ini. Jangan menjadi mubazir bagi air itu. Ini sudah dia jalan. Jadi tidak apa-apa kan? Kalau tidak boleh, kata Rasulullah. Walaupun airnya sudah jalan melalir, tidak boleh jadi mubazir juga di situ. Sama itu. Karena itu, silakan nanti insyaAllah bagi-bagi hadiah. Dengan cara yang mana, saya serahkan kepada panitia. InsyaAllah setelah selesai bagi hadiah ni, InsyaAllah kita tutupi dengan doa. InsyaAllah. Kepada panitia silakan. Baik, yang mudah langsung saja kita mulai puasa rapat dengan
mulia, maka kami akan memberikan keselamatan yang kau tidak kalah menariknya, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemuliaan ini, yang abadinya akan diserahkan langsung oleh Al-Mu'ar Rasul Husain Jabir. Oleh sebab itu, yang mulia, ambil amal jariahnya, raih keberkahannya, dan abadikan momennya dengan foto bersama dengan Al-Mu'ar Rasul Husain Jabir, karena cendramata ini langsung diserahkan oleh Al-Mu'ar Tuhan Guru kita. Oleh sebab itu, yang mulia, kami berharap semoga kita yang berada di dalam majelis ini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang sengaja dipilih Allah langsung untuk menolong agamanya. Oleh sebab itu, yang mulia, dengan bismillah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang muda yang ikhlas dengan ridho membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di angka 3 juta rupiah. Bismillah, silakan angkat tangannya. Masya Allah, ayah anda kita menjadi pertama di angka 3 juta rupiah. Takbir. Allahu Akbar. Sama-sama kita doakan semoga Allah jalla wa ala anda kita melancarkan rezekinya dan Allah mudahkan segala urusannya melalui wasilah pasrah yang diperuntukkan untuk pembangunan pondok pesantren Mahir Al-Qur'an yang tujuannya untuk menciptakan 1 juta penghafal Al-Qur'an. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan masih ada kira-kira di angka 3 juta yang di luar. Kembali kami sampaikan, jangan takut ria, jangan takut sombong. Kami tidak mengajak ayah bunda untuk ria, kami tidak mengajak ayah bunda untuk sombong. Namun kami mengajak ayah bunda untuk berfasabilul khairat, walau untuk kebaikan. Sengaja kami suruh